Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warga yang mengklaim pemilik lahan melakukan penyegelan terhadap dua sekolah dasar sekaligus di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Penyegelan gerbang dan ruang kelas memicu perang mulut antara pihak kepolisian dengan ahli waris pemilik lahan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabu Mulih didampingi aparat kepolisian Polres Prabu Mulih membongkar papan penyegelan Sekolah Dasar Negeri 06 dan 24. Polisi sempat beradu argumen dengan pengacara dari warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan bernama Sarlan. Sarlan yang mengaku sebagai ahli waris menunjukkan surat dari pengadilan tinggi. Bukti, kita memiliki punya bukti, ya. Keputusan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun keputusan Mahkamah Agung itu ada di pihak kita. Pemkot juga memiliki hal yang sama. Di lain sisi, kami sangat-sangat menyesal dan merasa dirugikan ketika belum adanya keputusan pengadilan Mahkamah Agung, ternyata tanggal sertifikatnya tanggal 9 Oktober 2018. Keputusan pengadilan Mahkamah Agung itu tanggal 21 November. Artinya mendahului semua keputusan. Ya, inilah sebuah tingkat kebohongan yang sangat-sangat luar biasa yang justru merugikan orang lain. Kisruh kepemilikan lahan antara pemerintah Kota Prabu Mulih dengan ahli waris telah terjadi sejak 9 tahun silam. Namun sejauh ini belum ada titik temu dari pemerintah untuk menyelesaikan lahan bangunan dua sekolah tersebut. Polisi sempat berjaga di lokasi sekolah untuk menghindari penyegelan dari Sarlan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan.